8 keluarga yang terlibat dalam nahas kebakaran di Kampung Haji Baki pada 22 Mac lalu menerima bantuan daripada Kerajaan Sarawak berjumlah keseluruhan RM34,100. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pemberian bantuan kepada ke-88 keluarga tersebut adalah berdasarkan bilangan isi rumah serta peringkat umur mereka. Ya, dari segi bantuan yang kita berikan adalah mengikut bilangan ahli keluarga di dalam rumah tersebut. Dan umur juga penting. Umur, ya, kalau ada anak kecil seperti yang saya terangkan tadi, anak kecil ini kalau mereka misalnya umur masih bersekolah, jadi ada bantuan tambahan diberikan. Jadi, dari segi bantuan pakaian sekolah, pakaian seragam dan bantuan dari segi yang peralatan sekolah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan pemberian bantuan kepada mangsa kebakaran di Kampung Haji Baki pada Rabu. Bantuan yang diterima oleh mangsa berupa wang saku, pakaian harian, pakaian sekolah, peralatan dapur dan bahan binaan membaiki kerosakan yang dialami. Turut disumbangkan adalah bantuan makanan dan barangan keperluan tidur yang disampaikan terus pada hari kejadian. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu bahawa pihak kerajaan turut mengsubsidikan bayaran sewa rumah sementara bertempat di program perumahan rakyat PPR Landeh. Bagi 4 buah rumah yang terbakar sepenuhnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS katanya turut menyediakan dana untuk membina rumah baharu berjumlah RM70,000 yang mana kontraktor akan dipilih untuk membina baharu rumah dengan kos tersebut.